Oke, good. Kurang siapa? Good day. Good day, boy. Good day kan dia. Good afternoon, boy. Oke, lo lagi ada di vlog gue, di daily vlog gue. Hari ini gue bersama Dira. Dira, ini Dira lagi ya. Oke, jadi gini, hari ini adalah hari ini itu jadi gini. Dalam dua sesi kemarin, Dira itu mainin lagu What a Wonderful World. Lagu itu dipopulerkan oleh Frank Sinatra, tapi dibawain berbagai versi di setiap era kalau menurut gua, di setiap generasi. Oke, jadi intinya lagu itu akan lagu itu udah dua kali sesi kita pelajarin, dari pemilihan lagu itu di dua minggu kemarin, dan minggu kemarin lagi adalah part 2-nya. Jadi part 1, part 2. Hari ini adalah all part, dan kita akan nontonin, kita akan menyaksikan Dira memainkan lagu itu full version. Oke, tapi dengan arrangement standar lah, arrangement gue sendiri gitu. Jadi finger style-nya ini dipelajari sama Dira udah hanya waktu 2 minggu, dan ini lagunya full version. Oke, jadi Dira gimana kesan-kesannya? Seru. Lagunya seru ya. Oke, Diranya mana nih ya? Oke, sebentar Diranya mana. Oke. Kok gue lagi? Oke. Jadi gimana Dira? Seru ya? Seru kok. Susah gak? Lumayan. Ini sebenarnya lagu requestan papa kan kemarin? Iya. Tuh jadi lagu ini tuh sebenarnya gue lagi iseng-iseng main, terus kata Om Didi, nah lagu ini nih, nah gitu, tiba-tiba, oh yaudah, lagunya juga seru, enak. Oke, jadi ada prosesnya di mana Dira harus bermain sesuai metronom, karena lagu ini ya dimainkan dalam tempo 3/4 ya, atau 4/8, jadi ya bisa agak familiar, di petikannya juga agak susah gitu kalau untuk. Oke, udah ikutin terus dan cekidot hasilnya ya. Dira, kini mepet banget karena Dira setengah dua harus ngapain. Dira, kamu kemana? Mau latihan. Nah, Dira harus latihan driving golf di, ya Dira harus latihan di dekat-dekat sini sih, tapi waktunya agak mepet. Oke, ikutin terus, boy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Slide-nya dapat ya? Dapat, cuman bassnya suka ketinggalan. Salah ini kayaknya. Itu enak tuh. Lagi-lagi kurang 3/4.